Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel yang sederhana, channel dari Official. Kali ini saya akan mereview apa sih op namanya cara pasang grip yang baik dan benar. Mudah-mudahan review ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, pecinta olahraga, pecinta bulu tangkis. Gimana keseruannya pemasangan kali ini? Saya biasa sama owner Ade Sport, Om Dadi. Silahkan Om, gimana Om, bagusnya Om? Oke. Cekicrot. Gimana Om? Ini kita menggunakan grip karet ya. Ini ya guys, pakainya ini. Ini dia biasanya ada, kalau di grip karet itu biasanya dia ada plastiknya. Nah ini kita buka dulu nih plastiknya ya. Jadi buka dulu plastiknya dulu. Nah, ini sebenarnya Om, kalau raket baru nih langsung dipasang apa diapain dulu gitu loh? Tergantung, kalau misalnya raket baru kan biasanya kan dia ada grip bawaannya nih. Dari pabriknya. Itu kalau sama apa lapisan plastiknya, kalau kita mau pegangannya gede, itu gripnya kita buka yang bawaan apa bawaan dari bawaan dari raket ya. Tapi kalau seandainya mau kecil, ini Om, ya review juga Om. Kita Om Yudi, sini gabung. Kalau sorry, saya ulangin ya. Ini kalau seandainya kalau pegangannya mau gede, kita jangan buka yang bawaan dari pabriknya. Tapi kalau misalnya mau kecil, nah kita buka bawaan dari pabriknya. Kita buka grip-nya, terus kita lakban. Jangan lupa dilakban biar nggak langsung tembus ke kayu raket. Oke, langsung kita mulai aja. Ini saya ganjel bawahnya karena kan saya buat main double. Jadi biar apa ya, biar nggak lepas gitu saat pegangan, jadi ganjel bawahnya. Jadi ada pas biar agak gede ya. Ketekin Om, cara begini Om. Ikutin aja. Jadi selama pasang itu harus langsung di ini Om ya, apa harus sambil ditarik ya? Iya, ditarik gini, alurnya ikutin aja. Sampai aja mau biar. Jadi dari setengah grip kita dipakai ya. Iya. Ya. Ini kita ikutin alurnya. Ikutin apa namanya? Garisnya ini loh. Jadi biar nggak terantakan, ini kan ada kayak ini nggak bekas. Jadi ikutin garisnya. Mau menarik dulu ya. Pelan-pelan aja. Dan ini langsung lengket kan? Kalau dia ada yang lengket, ada yang enggak. Jadi biar lengket itu kita timbang yang apa? Yang setelah kita ikat tuh kita tiba, setelah kita lilit tuh kita tiba. Separuh ya? Iya, tiba separuh. Sebetulnya sih gak lama ya Om ya? Cepet, gak lama. Cuman kan kerapihan itu yang kita ya. Nah, ada yang di ujungnya ya, di ujungnya ini kan nih, biasanya di ujungnya ini ada kayak double tip gitu tuh. Tuh kita buka lagi tuh biar lengket. Oke, kita aja tuh udah jadi rapi kan. Nah, baru yang terakhir nih, itu namanya apa sih? Solatifnya.
isolatif buat ikat apa? Yang buat ikat terakhirnya yang lengket. Ini kebetulan di sini juga ada Om Budi nih, rekanan kita pelatihan gue di sini. Salam kenal ya buat semuanya nih Om Budi. Cincin, buat cincin. Buat cincin nanti kita review juga, nggak cuma ini aja. Nah kan Om, suka kalau misal ini kan istilahnya pasangnya full ya, yeah, sampai ke ujung. Ada kan orang pengen kelihatan mereknya, gimana caranya Om? Kalau pengen kelihatan mereknya batas sini aja. Tadi kan ada di sini kan ada mereknya raket tuh, sampai sini aja cukup. Jadi nggak usah sampai atas. Nanti kita potong ya? Ya potong aja, potong. Kalau misalnya saya kan buat main double nih, jadi lebih nyaman di sini. Ya tergantung masing-masing orangnya aja nyamannya di mana. Tuh ya guys, ini hasilnya nih. Tadi yang digajol ini kan maksudnya biar nggak ini nggak apa nggak los ke bawah. Nggak los ke bawah. Jadi kadang kita keringetan jadi begini hasilnya. Paham kan? Oke guys. Review kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita bahas lagi. Kalau misal ada yang permintaan apa, mau review apa, komen aja di deskripsi di bawah. Komen. Yeah. Mau senar ataupun apa, insya Allah kalau misalnya pecinta bulu tangkis, khususnya kalau ada yang permintaan, request apa, review atau request apa, komen aja di bawahnya. Oke. Okay. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu kita review apa lagi, silakan komen. Dari kita tetap sehat, tetap semangat. Salam olahraga, salam olahraga. Om Yudi, yo, bye-bye.